Assalamualaikum. Hi guys. Hello YouTube. Okey, hari ni kita nak buat projek Hyperclutch. Kita nak tukar Hyperclutch 6 spring. Okey. Dan kita akan masukkan Tobaki cover clutch disc. Okey. Ni iron plate dia. Iron plate. So spring Tobaki. Spring Tobaki. Dan macam biasalah, kalau kita nak buka mangkuk clutch ni, kita kena tukar minyak hitam sekali. So perlukan 2 botol sebab kita akan gunakan 1.2 liter. Okey. Dan ni oil filter. Oil filter V125. So Benelli 150S pakai oil filter yang sama saiz dengan Suzuki VS125 dan Suzuki Plum. Sebelum kita buka enjin bahagian clutch tu, mula-mula sekali kita kena adjust balik kabel clutch kat sini. Kalau ni anda dah pernah adjust yang paling panjang, anda kena adjust balik yang paling pendek bagi dia rapat. Okey, pertama yang ni adjust balik bagi rapat. Kedua kena adjust balik yang dekat sini. Dekat dalam ni. Okey, nampak ni. Kabel clutch ni yang kat sini pun adjust balik bagi clutch ni jadi pendek. Sebab apa clutch ni kena adjust balik bagi pendek? Sebab nanti kita akan adjustkan clutch ni push rod dekat dalam ni. Kita akan adjustkan push rod kat dalam ni. Okey. Okey, jom kita buka cover ni. Mula sekali kita nak buka cover sampan ni. Untuk memudahkan kerja kita, kita akan buka cover sampan ni . Okey guys, so kita dah buka skru dia 4, 2 kat sini, 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Okey, kita akan tanggalkan cover ni. Okey. Okey, lepas kita tanggalkan cover ni, kita akan buka cover ni. Cover ni sebenarnya tak payah buka pun tak apa, tapi sebenarnya untuk keselesaan buat kerja, kita buka juga cover ni. Dia ada 1, 2 dan 3 skru. Sekarang ni kita nak buang minyak hitam dia dulu. So kita akan buka skru kat bawah ni, tempat buang minyak hitam, guna sepanas soket saiz 19. Okay, pastikan anda buka skru lawan arah jam. Okay. So kita buang dulu minyak hitam. Nampak masih merah lagi. Dia belum 100% hitam dan kotor. So masih merah lagi. Kita dah keluarkan engine oil. So sekarang ni kita akan buka cover oil filter. Okay, 1, 2, 3 skru. Bukakan dulu. Guna sepanah saiz 10 lah. Ketiga-tiga skru ni, skru yang nombor 1 ni, ni yang 1 ni, yang ni korang kena buka yang paling panjang ni. So kalau korang buka yang panjang ni tak keluar, dia keluar yang dia punya nut ni saja. Korang kena buka batang sub yang panjang ni juga, keluarkan. Benda ni perlu dikeluarkan untuk korang buka cover clutch ni. Okay guys, kita dah buka 3 skru ni, 1, 2, 3. Yang 3 ni sub skru yang panjang tu kena buka sekali. So sekarang kita akan keluarkan oil filter dia. Kita akan buka skru ni, skru dekat sekeliling cover clutch ni. Okay. Dan kat sini buka satu skru je. Kat sini. Okay, sekarang ni semua skru ni guna sepanah soket. Boleh pakai ratchet pun boleh. Tapi yang penting saiz dia. Saiz dia saiz 8. Okay, saiz 8. Kena buka ni semua yang keliling ni. Okay. Dekat cleaning ni semua lah. Ni semua kena buka. Jom kita buka. Okay, ni tapak ni. Tapak ni kena buka guna sepanah saiz 13. Okay. 2 skru ni kena buka. Dah buka 2 skru ni. So tapak ni tanggal. Okay. So memudahkan kita buka semua skru dan cabut keluar cover clutch. Nak bagi info, skru yang cover clutch ni, keliling ni
kecuali yang dua-dua ni, ni dengan ni, dua ni tak termasuk. Yang lain ni semua ada dalam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 skru. Okey, dalam 10-10 skru ni ada dua batang ni nampak panjang sikit. Nampak tu panjang sikit daripada yang lain. So dua skru ni kedudukan dia satu dekat sini. Okey, satu dekat sini dan satu lagi pula dekat sini. Nampak. So dua ni kena ingat ni. Korang kena ingat ni, penting ni. Ini tengah ni dengan yang belah sini ni. Dua ni panjang sikit daripada yang lain-lain. Okey, nanti pasang kena ingat. Jangan pasang salah. So sekarang kita nak buka 1 2 3 4 5. Guna sepanas soket Saiz 8. Saiz 8 Korang nak buka ni, jangan buka satu persatu keluarkan. Korang longgarkan dulu. Lepas tu korang buka bersilang. Okay, kita dah buka kelima-lima skru spring tadi. So kita cabut keluar cap ni. Okay, sebelum tu nampak takut ni. Okay, takut ni dia akan bersilang. Takut ni kat sini dengan kat sini. Nampak bersilang. Okay, korang nak tahu, korang kena tengok dekat sini. Nampak ni? Ni takut ni dan takut ni, dia bersilang. So kat, macam mana korang keluarkan takut ni, dan yang ni pun masukkan balik dekat takut macam tu. So saya dah cabut keluar cap ni cap mangkuk kelas tadi. So kat sini ada washer ni, nampak washer ni? Okay, dekat dalam tu memang ada washer. Ni washer ni, sebab dia washer ni akan duduk dekat bearing ni. Okay, saya nak pesan, ini adalah yang 6 spring ni adalah Benelli, yang 6 spring ni adalah Suzuki Belang punya. Kalau korang beli benda ni, lubang ni kecil, lubang ni tak muat. So kalau korang tengok kat sini, lubang dia besar. Tapi yang ni saya dah tebuk korek besarkan. Nak besarkan ni, saiz dia 16mm. Sama dengan saiz ni, 16mm. So korang kena tebuk ni besarkan saiz 16mm. Kena ingat tu. Okay, lagi satu modified yang kedua. Okay, kalau korang tengok ni tadi, dia tak rapat tapi ni kalau korang tengok dia rapat. So korang kena, korang kena gosok kat tepi ni. Nampak ni tepi ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, gosok kat tepi ni bagi dia rata, supaya ni washer ni boleh duduk, boleh duduk kat situ rapat. Kalau korang tak gosok, dia duduk tak rapat, dia akan berjungkit kat situ. So tak ngam. So ni dah gosok, dah gosok bagi rata, dah rapat. So ngam, dia duduk rapat cantik. Okay, tarik. Ni push rod cap. Push rod cap ni kita akan tarik keluar. Okay, tak ada masalah apa. Cantik push rod ni. Ni ada bearing dia. Bearing dia pun dalam keadaan baik. Okay, so tak ada masalah. Okay, tarik keluar. Korang kena hafal ni. Clutch plate, iron plate, iron plate, clutch plate. Dia berselang seli clutch plate, iron plate, clutch plate, iron plate, dan yang last kali clutch plate. So kalau korang nak masukkan nanti, first kali masukkan clutch plate dulu. Okay, sekarang ni kita nak buka yang mangkuk gigi ni. Okay, sebelum tu kita check dulu push rod. Harap-harap push rod dia tak ada masalah lah. Okay, nak check push rod ni, tarik keluar ni. Pusrut yang original asal motor nampaknya cantik, tak ada apa-apa masalah, tak ada kesan apa-apa, cantik lah. Okay, kita boleh masukkan balik pusrut ni kat dalam. Masuk sampai habis. Okay, cun. So sekarang ni kita nak buka ni, kita kena buka skru ni. So dia tak ada goyang bagus lah, tak ada goyang, tak ada goyang. So tapi dia ada, kalau kau perasan ni ada lock untuk nut ni. Lock untuk nut ni kita kena buka. Okay, memang korang kena ketuk korang kena ketuk dia ni. Kita dah tukar mangkuk ni tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tapi masalah yang saya hadapi tadi, susah sangat nak buka skru yang ni. Skru yang tengah ni biasanya kena buka pakai
spanner impact ataupun spanner drill yang selalu ada dekat bengkel. So tadi saya cuba buka pakai spanner biasa. Akhirnya yang pengikat spring satu ni patah. So benda ni tak boleh pakai, tak boleh nak jual ke orang, tak boleh. So kita buang je lah jadi besi buruk. Sebab tadi tahan pakai screwdriver, lepas tu nak cuba buka skru tengah ni. Kan? Skru tengah ni. Tapi mangkuk ni tak kuat. So dia patah. So saya terpaksa tolak motor ni ke bengkel tadi. Tapi sekarang dah settle lah. Okay? Dia cara nak buka dia, korang buka, korang kena nampak ni klip ni, klip ni kena ratakan balik. Buka, lepas tu bila dah ikat ketat, ikat balik, klip ni kemaskan balik. So benda ni tadi buat kat bengkel lah. Terpaksalah tolak motor ni ke bengkel, tak boleh nak start, tak, kalau start pun tak boleh nak bawa kan. Okay, sekarang ni kita, kita nak pasang pula ni clutch plate Tobaki, clutch plate Tobaki, spring Tobaki dan penutup dia, cap dia. Tapi sebelum tu kita kena pasang dia punya cap untuk, nampak ni yang tengah batang ni tadi saya keluarkan. Oh, cap untuk push rod. So, tapi macam saya cakap tadi, cap untuk push rod ni kita kena adjust tau. Sebab kita nak bagi setting cantik dia punya kelas, kita kena adjust. So nak adjust dia, dia korang kena longgarkan skru nut ni. Tapi sebelum tu korang bawa keluar ni. Sebab ni tak boleh rosak tau. Ini bearing. Bearing untuk cap push rod ni. So bearing ni tak boleh rosak. Bearing ni pun boleh tahan kot, mahal. So letak tepi dulu. Okay. So korang pakai spanner 12 dan spanner 10. So ni dah longgar. So kita nak adjust ni, korang pakai guna screwdriver, korang pusing ke dalam macam ni. Okay. Korang pusing ke kanan lah, ikut arah jam eh. Okay. So bila korang ketatkan balik, okay macam ni. Bila korang ketatkan balik benda ni, pastikan benda ni jangan ikut lah. So sekarang kita nak ketatkan balik skru ni. So pakai spanner 12, tahan. Tu pakai 10. Nah, tak ikut eh. Sebenarnya tu tak ikut tegak-tegak. So sebelum kita ikat cover, sebelum kita pasang semula cover kelas tu, so kita adjust kabel dia. Kita adjust kabel dia semula macam ni. Pak. Okey. Dia punya ruang kelegaan dia sikit je. So kelas keras sikit daripada yang asal. Sikit lah, tak banyak. Sebab saya masukkan Tobaki punya spring cuma 3 saja. Lagi satu dia daripada 5 up kepada 6 spring. So memang dia akan keras sikit. Okay, so kita dah adjust kat sini. Dan kita dah setting kat bawah tu. Kita dah ngam, kita sarung lah. Sekarang ni kita nak ikat, kita nak pasang semula cover kelas ni. Nak pasang cover kelas ni, yang korang kena perhatikan benda ni. Nampak ni benda ni? Ni oil pump. Oil pump. So benda ni nak masuk nanti dekat sini, nampak? Dekat sini. So benda ni kena masuk ngam dekat sini. Kalau benda ni tak masuk ngam dekat sini, korang paksa tak guna. So nak masukkan benda ni dekat sini mesti kena rapat ngam. Sebab ni bearing untuk oil pump ni. So korang nak masukkan tu, pastikan dia masuk betul-betul ngam lah. Lagi satu, pastikan gasket ni tak koyak lah. Kalau gasket ni koyak, kena tukar yang baru. Okay, jom kita masukkan semula. Okay guys, so benda yang tadi tu bila dia masuk ngam, korang letak dia terus rapat. Dia tak ada kawasan yang renggang, dia terus rapat. Kalau korang cuba paksa, tak dapat paksa, tapi benda tadi tak masuk ngam, tak guna. Kau paksa nanti rosak. So sekarang ni dah masuk ngam cantik, kita nak ikat skru. Okey, jangan lupa tadi ada skru, dua skru tu panjang daripada yang lain. So kita pasang skru yang panjang tu dulu. Ya. Yeah. Panjang, nampak? Dia lebih panjang. Dua skru ni lebih panjang daripada yang lain. So kita pasang dua skru ni, kita ingat tadi kat mana? Kat sini dengan kat sini. So kita pasang skru ni dulu.
kita masukkan skru ni dulu. Sebab apa kita kena pasang skru ni dulu? Supaya kita tak tersilap pasang. Nanti skru yang panjang ni kita pasang kat tempat yang pendek, dia akan merosakkan bunga skru enjin. Okay, so kita pasang dua skru ni dulu. Tak perlu ketatkan, just pasang ni dulu. Lepas tu baru kita masukkan skru yang lain. So dah ikat skru ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sekarang ni skru ni jangan lupa ikat. Okay, skru ni. Okay, saya 8. Dan kita akan masukkan oil filter. Oil filter baru Suzuki Belang. Okay, oil filter ni jangan salah pasang ah. Yang salah pasang yang lubang dekat dalam. Nampak lubang dekat dalam tu ada o-ring eh. Dalam tu ada o-ring. Okay, masukkan. Okay, permukaan ni pastikan bersih. Pastikan permukaan ni bersih. Okay, permukaan ni bersih. Kita akan masuk cap dia. Cap dia, kalau tengok cap dia, permukaan ni pun kena bersih. Lepas tu ada o-ring ni. Tu ada spring. Ha, jangan pula o-ring tak ada, spring tak ada, korang pasang. Kejap lagi korang pasang, dia leaking kalau tak ada o-ring ni. Dan ni ada takuk kan, nampak ni ada takuk. So ni bekas takuk dia, nampak. Okay, so ini kat sini lah. So lubang ni kat sini. Okay, spring dia center. So ikat dia balik. Ikat yang ni dulu. Pakai tangan je. So yang ni skru ni panjang sikit. Ni skru dia panjang. So korang ikat. Okay, so kita ketatkan lah. Ni pakai spanner saya 10. Ketatkan dia berselang seli. Okay, selang seli. Okay, kalau buat macam ni dia masuk skater tau. Bila dia masuk skater, dia akan rapat. Dia akan rapat kemas lah. Kalau dia rapat kemas macam tu, dia tak akan leaking. Walaupun kadang-kadang, walaupun dia ada o-ring kat dalam tu getah tu, kalau korang rapatkan sengit sikit, dia akan leaking. So bila buat cara ni berselang seli ni, dia akan kemas, dia akan rapat, keseluruhan dia akan rapat. Sebelum kita tuang minyak hitam dalam ni, pastikan ni penutup bawah tu kita pasang semula. So penutup dia mesti pastikan ada ni. Nampak ni o-ring ni. O-ring ni mesti ada. Kalau o-ring ni tak ada ataupun terkoyak, bawah tu akan leaking. Lepas tu pastikan ada jaring ni dengan spring. Okay, kalau korang punya ni penutup ni rosak atau hilang, dia sama jenis dengan Y-Suku, Y-15, Yamaha Y-Suku, Y-15. So sama, korang boleh beli kat spare part Y-Suku punya dan pasang kat sini. Okay, so kita pasang ni korang ni ikut arah jam. Dia ketat sikit lah sebab dia ada spring kan. So sekarang ni kita nak masukkan minyak hitam. Engine oil yang saya pakai Castrol Power One Racing 10W50. Okay, so saya memang start daripada first service, memang saya pakai minyak hitam ni sampai sekarang. So saya puas hati. Macam saya buka tadi, anda pun nampak mileage dia, dari saya tukar itu daripada 2000 ke dah cecah 5100. Still nampak merah lagi, belum 100% hitam. Still nampak merah lagi. So dia dah jalan dekat 3000 lebih, still nampak merah lagi. Okay, so saya suka pakai ni. Mahal sikit tapi tak apa, berbaloi. So kita buka seal dia. So tarik, tarik macam ni. Okay, so senang, tak payah pakai corong. So saya akan isi 1.2 liter. Sebab tu saya akan beli 2 botol. So yang ni 1 liter, kita tuang senang aja. Ada muncung dia macam ni, masukkan je terus. So korang tak perlu risau, takkan tumpah punya. Okay, saya isi dulu 1 liter ni.
Saya akan isi dulu 1 liter ni, lepas tu saya akan biarkan sebab saya nak tengok ada leaking ke tak leaking. Okey, tadi saya buka bracket ni, so korang jangan lupa pasang semula bracket ni. Sebab kalau korang tak pasang bracket ni, bracket ni mengikatkan cover set sampan tadi. Lagi satu, skru ni juga mengikatkan exhaust. So, jangan lupa pasang bracket ni. So, nampaknya tak ada leaking. Sini tak keluar minyak, sini pun tak keluar minyak. So, kita masuk botol yang kedua. Saya akan isi balance 0.2 liter. Kalau anda takut terlajak, kan? Ni nampak tak botol ni? Haa, botol ni 0.2 liter. So, sini ada 250. Maknanya, kalau saya isi sampai sini 1.25. So, kita akan isi ni ke dalam ni dulu sebanyak 0.2 lah. 0.2 maksudnya 200 ml. So, saya isi tak sampai lah, tak sampai 250. So, maknanya 200 lah, lebih kurang kan. Okay, so kita isikan lagi 0.2 liter. Maknanya 200 ml lah. Nampak eh? Ha, ni takuk minyak hitam paling rendah dan ni takuk minyak hitam paling tinggi. So sekarang ni saya dah isi kat paras paling tinggi. Okay? So pastikan korang punya minyak hitam dalam paras ni. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau lebih motor akan berat. Kalau kurang, motor boleh overheat. Kita dah masukkan minyak hitam 1.2 liter. Sekarang kita tutup cap ni. Tutup dengan kemas. Pastikan o-ring ni jangan hilang eh. O-ring ni jangan hilang dan jangan koyak. Kalau o-ring ni hilang atau koyak, EO akan leaking, akan keluar. Okey, kalau EO keluar leaking, enjin korang boleh overheat. Okey, kalau overheat, paham-paham lah. Maknanya overhaul lah nanti. Okey, so ikat dengan ketat. Cara nak ikat dengan ketat dia, pakai ini boleh, pakai plier boleh. So okey, jangan ketat sangat nanti pecah atau rosak. So kalau korang dah tak boleh buka balik dengan tangan, hanya dah ketat dah tu. Okey, so tak ada leaking. So kita nak kemaskan, nak pasang balik cover set ni dengan sampan. Okay guys, so projek kita dah siap. Motor dah boleh jalan, gear pun boleh masuk. Ada ringan lah. So kita jumpa lagi kat video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.